Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa hal yang perlu direvisi ya dari proposal ini. Yang pertama tentang pengaturannya ini ya, covernya ini jangan melebihi dari satu halaman. Nah, ini kan sudah over ya. Terus ini bukan 2023 tapi 2024. Kemudian ini pendahuluan kan ya. Nah, di sini tentang judulnya ya, pemahaman tentang sakinah mawadah dalam upaya pembentukan keluarga sakinah mawadah warohmah ya. Nah, di sini untuk latar belakangnya ini perlu dipertegas lagi ya, apa yang menyebabkan di sini kan Desa Ngletih ya. Desa Ngletih Kecamatan Kandat. Nah, ini harus sinkron ya dengan di latar belakang ini ya. Yaitu ini ya, memilih Desa Kandat. Nah, ini kan bukan Desa Kandat kan, sesuai judulnya kan harusnya Desa Ngletih itu ya. Seperti itu. Kemudian kenapa, ada problem apa yang terjadi di desa itu sehingga perlu diadakan penelitian di skripsi ini. Nah, ini juga ya, Desa Kandat. Kandat itu apakah nama desa? Sepertinya kecamatan kan ya. Harusnya kalau ini spesifik ke Desa Ngletih ya, tulis aja Desa Ngletih ya. Bukan Desa Kandat ya. Kecuali kalau mau penelitiannya itu di desa di Kecamatan Kandat. Oke, ini ya. Kemudian, nah ini penulisan Desa Ngletih, Ngletih atau Ngletik ya. Kita lihat di judulnya di sini. Oh, di situ kan Ngletik ya. Di sini Ngletih. Nah, tidak ada kesamaan dan beda H sama K. Nah, ini harus sinkron. Nah, ini nggak sinkron. Nah, seperti itu. Dia diperbaiki penulisannya. Jangan terburu-buru ya. Karena ini adalah karya ilmiah ya. Jadi penulisannya juga harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Seperti itu ya. Kemudian di telaah pustaka ya. Telaah pustaka seperti ini. Memang ya benar ya, dicari perbedaan dan persamaannya. Nah di sini judulmu itu kurang ada keunikannya ya. Jadi judul itu kenapa keluarga sakinah, ada latar belakang keluarga sakinah itu ya perlu diteliti itu apa. Nah, terus kemudian pada keluarga yang mana? Nah, kalau di setelah pustaka di sini kan pada keluarga yang melakukan poligami satu atap. Nah, di sini ada keunikannya ya, yaitu menurut keluarga yang melakukan poligami satu atap. Nah, problem dari penelitianmu ini apa gitu, yang menjadi unik, yang berbeda dengan penelitian yang lain. Nah, seperti itu. Nah, perbedaannya itu, nah kalau di sini ya, di penelitian terdahulu pada keluarga mawadah warohmah dari keluarga poligami. Nah, seperti itu kan ya. Jadi kalau yang penelitianmu tanpa terkait status baik untuk keluarga poligami yang dan monogami. Nah, jadi secara umum gitu ya. Tapi ini kurang unik menurut saya. Kemudian kalau di penelitian yang sebelumnya, yang kedua ini keluarga sakinah ikhwan tarekat. Nah, di sini keunikannya meneliti keluarga sakinah di kalangan tarekat Tijaniyah. Nah, penelitianmu tuh apa, yang unik tuh apa? Kalau di sini tidak terkait dengan golongan manapun. Jadi secara umum. Menurut saya sebuah penelitian kalimah itu kita jangan secara umum ya, tapi harus dicari keunikannya di mana. Seperti itu ya. Kemudian di penelitian ketiga, nah ini keluarga berencana. Nah, ini dalam kalangan keluarga pesantren. Nah, keunikannya di sini keluarga pesantren. Sementara di penelitianmu ini dilakukan mawadah kuasiana. Nah, di sini kurang jelas ya, memang di Desa Ngletih apa sih yang unik, kenapa harus Desa Ngletih, ada apa di Desa Ngletih itu ya.
keluarganya seperti apa, apakah ada ya seperti itu tadi ya, seperti penelitian sebelumnya itu ada keunikannya. Nah, di penelitian ini masih umum, nah harusnya sebuah penelitian itu harus ada keunikannya, tuh letaknya tuh di mana, apa yang unik di Desa Ngletih itu apa. Nah, coba dicarilah itu ya untuk daftar pustaka. Ya ini bisa ejaannya itu dibetulkan ya, seperti kata istri itu harusnya sesuai kata baku itu bukan istri tapi istri ya, yang betul ya seperti itu. Kemudian penulisan ini ya Mawadah Rohmah. Nah ini kalau di sini kan dicetak miring kan, harusnya konsisten karena ini kan kata asing dicetak miring. Seharusnya yang di atas-atas tadi kalau Mawadah Warohmah ini dicetak miring, jadi semuanya harus cetak miring, jangan di sini cetak miring yang tadi enggak, seperti itu ya. Harus konsisten penulisannya dari awal sampai akhir. Seperti itu. Terus kita masuk di ini masih daftar pustaka ya. Nah, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Oke. Kemudian lokasi penelitian Desa Ngletih. Nah, ini kenapa dipilih Desa Ngletih itu apa? Apa yang ada keunikan apa yang ada di situ? Kenapa dipilih Desa Ngletih? Itu belum dijabarkan ya. Kenapa lokasi pemilihannya Desa Ngletih? Kemudian di sumber data ini ada data primer sama data sekunder. Nah, untuk data primer ini, nah ini enggak secara umum seperti itu ya. Tapi harus dijabarkan. Ada berapa datanya ya? Di situ kan yang diambil siapa? Kalau saya melihat dari judulnya itu, saya pikir itu adalah masyarakatnya ya, atau keluarganya ya. Keluarga itu atau pasangan suami istri. Tapi di sini kenapa tokoh masyarakat? Nah, maksudnya tokoh masyarakat tuh siapa? Kenapa harus tokoh masyarakat? Alasannya apa? Kenapa harus tokoh masyarakat bukan keluarga itu sendiri gitu? Nah, kemudian tokoh masyarakat ini kan banyak ya. Kriteria dari yang disebut tokoh masyarakat itu seperti apa, ini harus dijelaskan. Jadi tokoh masyarakat adalah orang yang dituakan, terus usianya itu berapa, mungkin pendidikannya, latar belakang pendidikannya. Terus di situ ada berapa tokoh masyarakat. Seperti itu. Kemudian data sekunder ini hanya berupa definisi ya. Harusnya tuh dijelaskan ya. Apa yang data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti itu ya. Metode wawancara. Nah, prosedur wawancaranya seperti apa ya? Terus observasi, apa yang diobservasi di sini ya? Kemudian ini dokumentasi. Nah, apa yang didokumentasikan di sini itu apa? Ini kan hanya definisi. Nah, dalam penelitianmu tuh dokumentasi apa, dokumen apa yang digunakan? Ini nggak ada ya. Hanya menjelaskan definisi. Kemudian juga observasi, ini apa yang diobservasi, ini juga cuma definisi dari buku, copy paste udah situ. Nah, ini apa yang mau diobservasi, ini apa? Nah, di sini ada kata ini ya, pendekatan yang ini berusaha mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya hamil pranikah. Nah, ini kelihatan ya bahwa ini Anda cuman mengcopy paste ya. Apa hubungannya tadi ya dengan Sekinah Mawadah ya, hamil pranikah ini kan gak sesuai kan, harus hati-hati dicek lagi, jangan asal kita nulis ambil dari tempat yang lain gak dicek gitu ya. Juga ini ya, tokoh masyarakat tentang proses hamil nikah, hamil atau nikah, atau hamil orang nikah, maksudnya apa ini ya, orang nikah, kok ada orang nikah, apa ini salah ketik atau apa ya? Coba dicek lagi ya, jangan sampai salah penulisan seperti ini ya, sangat fatal kelihatan kalau tidak dibaca seperti itu ya. Kemudian triangulasi ini juga seperti apa yang digunakan tuh harus dicek lagi. Kemudian untuk daftar pustaka ini terlalu sedikit, minimal
minimal itu setidaknya kalau ini deskripsi ya 20 atau ya minimal sekali misalkan 15, nah ini kurang ya. Rasa ini cuma ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nya. Harusnya kurang lebih ya 15 20 lah. Setidaknya seperti itu ya. Coba dicek lagi. Kemudian sekali lagi kan selama ini enggak ada bimbingan ya, belum pernah mengirimkan, kemudian tiba-tiba minta ACC karena mau segera ujian proposal. Nah, itu tidak sesuai prosedur. Harusnya dari kemarin-kemarin ketika saya tagih harusnya segera diserahkan gitu, enggak tiba-tiba mendadak seperti itu. Jadi saya enggak bisa memberikan ACC sebelum ada ACC dari pembimbing satu karena itu sesuai dengan prosedurnya. Nanti sesuai aturannya seperti itu ya. Dan ini saya minta direvisi, kemudian ya diserahkan ke saya baca lagi ya, seperti itu. Silahkan dikomunikasikan dengan pembimbing satu juga ya, masukan yang diberikan segera direvisi ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.